Betul, ramai yang ibu bapa. Ramai ibu bapa kadang-kadang kita lihat jauh, tapi ramai ibu bapa melihat agak dekat, mereka gusar. Tahun depan 2021 ada dua tingkatan lima. Satu tingkatan lima tahun ini yang hanya akan mengambil SPM mereka pada suku pertama, dan ada tingkatan lima yang akan mengambil SPM 2021 hujung. Jadi bagaimana nak memberi akomodasi ini, kerana kalaupun dibuka, penjarakan sosial semuanya perlu dilakukan, tetapi dengan kelas yang mungkin ada 30 pelajar, 40 pelajar dan sebagainya, bagaimana semua ini nak dilakukan? Adakah PIBG sedang memikirkan perkara ini? Ya, kami sebenarnya bergerak sangat rapat dengan pihak pentadbir sekolah. Walaupun mereka akan mengambil SPM pada bulan suku tahun pertama tahun hadapan, kami juga memastikan bahawa anak-anak ini terus belajar. Pelajaran tidak boleh berhenti begitu. Jadi maksudnya kita sebenarnya dapat lebih ruang lingkup masa yang cukup untuk bersedia menghadapi SPM itu sendiri. Dan manakala pelajar-pelajar berada di tingkatan 4 tahun ini, dan pada tahun depan dia akan mengambil SPM, mereka sebenarnya tidak payah gusar, kerana abang atau kakak mereka tetap akan mengambil SPM pada tahun awal tahun hadapan juga. Jadi sebenarnya tahun yang yang berada di SPM pada tahun ini memang telah cukup bersedia sepatutnya. Datuk, MCO, PKP walaupun diangkat, akan perlu penjarakan sosial, semua itu sekolah Cempaka bersedia? Memang bersedia, sebab kita pentingkan kesihatan kan. Jadi itu diberi priority. Jadi kita ada social distancing dan sebagainya. Tadi saya nak balik kembali tadi apa yang Cik Kamarul beri bertanya tadi kepada doktor tadi, kenaan dengan anak-anak di luar bandar. Sebenarnya yang penting sekarang ni kita perlu kementerian macam MCMC untuk memberi lebih akses kepada internet yang laju dan sebagainya. Kalau itu telah di boleh dibuat ya, saya fikir tak jadi masalah. InsyaAllah. Sebab kalau katakan anak-anak yang bawah pada B40 tak ada devices dan sebagainya, mungkin syarikat-syarikat boleh memberi sumbangan. Nanti kita panggil Menteri Kanan bertanggungjawab kepada pendidikan untuk datang, dan mungkin dia pun kita boleh ajukan soalan ini. Terima kasih banyak kepada Datuk dan Doktor. Saya nak habiskan malam ini kerana saya tak dapat nak cakap dengan pentadbir sekolah, tapi saya berikan mereka kalau boleh ambil di tablet ini. Puan Hajah Rubaiyah Abu Nawas adalah Pengetua Cemerlang, dibantu oleh Puan Soya Haji Sanusi, GPK Pentadbiran, Puan Zahia Ahmad, GPK HAM, Puan Ranimah Yahya, GPK Co-Curriculum. Sekolah ini semuanya Women Empowerment, penghak upayaan dan pemerkasaan pimpinan wanita, tabik daripada Astro Awani.